Okey, kita akan nanti insya-Allah pula akan bersama dengan seorang ustaz, seorang penulis buku yang saya kagumi, yang seorang pendidik yang kini membuat sama pengajian master di Finland. Wah, kita baru bercerita tentang jadual waktu yang panjang kan. Sekarang ni betul. Ada fahaman tu macam mana? Sama ada yang ikut betul waktu 20 jam tu ataupun ada yang ikut waktu Mekah macam mana? Mm-hmm. Kita bersama dengan Ustaz Hafizaldul Jamil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia tuannya tetap tenang dan bahagia walaupun jauh di Finland. Ustaz spesifiknya di Ulu Ustaz ya? Ya saya. Kami yang mendengar ni tenang Ustaz. Ya alhamdulillah. Ustaz, itulah ramai yang bertanya dengan ustaz ni sebab kita kan faham puasa yang kita ikutkan ada 20 jam 21 jam. Ya. Dan juga ada juga kelompok yang mengikut waktu Mekah. Macam mana keputusan itu dibuat ustaz? Adakah imam di situ ke kita sendiri yang kena ikut masjid-masjid yang tetapkan di situ? Macam mana ustaz prosesnya? Pertamanya terima kasih kerana menghubungi saya jauh. Ustaz tengah sahur ustaz ya? Tengah siap nak bersahur. Okey, baik. Tak apa. Kalau ikutkan jadual tempatan di tempat saya sekarang ni, maknanya maghrib masuk pukul 11.56 dan waktu subuh masuk pukul 2.20. Jadi kalau kami ikut jadi kalau kami ikut tempatan, maknanya puasa tu jadi dalam 22 jam lebih kurang kan? Betul. Ya, jadi kalau rezekinya pula alhamdulillah masjid tempat kami di Ulu ini mengambil keputusan untuk mengikut jadual Mekah atas banyak sebab lah dan sebab yang paling utama ialah kerana tempoh 22 jam tu sudah tidak selaras dengan tujuan asal kenapa ibadah puasa tu disyariatkan kan. Okay. Dan kita bukan hanya fikirkan tentang kita sebagai orang lelaki dalam situasi yang normal tetapi kita juga kena fikirkan anak-anak kita, kaum wanita, orang tua, mereka juga perlu berpuasa dan kita nak mengukur kualiti puasa tu bukan pada siapa yang puasa lebih panjang tetapi bagaimana bentuk pengisiannya ya? Sebab Allah SWT sebutkan dalam ketika Allah mensyariatkan ibadah puasa tu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kalau tak silap saya Allah kata yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah mahukan kepada kamu itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kamu itu kesusahan. Jadi hal itu perlu diambil kira. Walau bagaimanapun komuniti umat Islam di tempat saya ini masih terpecah kepada dua lah. Maknanya sebahagian besarnya mengikut masjid yang menggunapakai waktu jadual waktu Mekah. Manakala sebahagian yang lain pula masih kekal mengikut waktu tempatan dan mereka bersolat secara berasingan. Sama juga macam puasa lah. Puasa dan solat tu ikut waktu tempatan kan. Okey. Itu dia. Jadi macam mana, di situ Ustaz ada titik keharmoninya macam mana Ustaz? Sebabkan ada perbezaan yang ketara tu. Sebab bila kita ikut jadual waktu Mekah, maknanya bukan hanya puasa, tapi solat waktu sepanjang Ramadan juga kena ikut waktu Mekah tu. Okay. Jadi cabaran yang adanya ialah untuk solat Jumaat. Sebab kalau ikut jadual waktu Mekah, maknanya solat Jumaat akan jadi lebih kurang satu jam lebih awal daripada waktu tempatan. Okay. Tetapi demi untuk menyatukan umat Islam di sini, maka pihak masjid mengambil keputusan untuk melewatkan solat Jumaat supaya dia selari dengan waktu tempatan supaya kedua-dua kumpulan boleh sama-sama boleh Jumaat sama-samalah. Ikuti bersamalah. Jadi sekarang ni kita tahu ada dua kelompok di sana. Jadi waktu yang masjid ini berbukanya jam berapa? Tak adalah kena tunggu sehingga 11.56 tadi ya. Tak adalah. Jam berapa tu? Apa ni kalau mengikut jadual waktu Mekah maknanya kami mula berpuasa lebih kurang dalam pukul 4.11 pagi dan kemudian berbuka puasa lebih kurang dalam pukul 7.12 minit itulah. Dan kebetulannya pula kami di Finland ni dia punya time zone dia sama dengan Mekah. Jadi jadi kalau kami tengok siaran langsung daripada Masjidil Haram contohnya kalau azan di Mekah tu kami pun buka puasa di sini jugalah. Itu dia. Jadi adakah Ustaz juga ada peluang untuk mengimamkan solat di sana Ustaz? Terawih dan sebagainya? Tak ada. Di sini saya jadi makmum sajalah. Namun macam mana pula Ustaz? Mungkin, ada...
Dari segi imarahnya masjid di situ, walaupun tidak begitu ramai komuniti Muslim, jadi macam mana usaha dilakukan untuk berpuasa itu terasa lah, maksudnya walaupun di negara yang majoritinya bukan Islam, Ustaz, macam mana? Betul, maknanya orang Islam pun tidaklah begitu ramai, malah kalau kalau kepada orang Malaysia Melayu Muslimnya, kami sajalah sekeluarga yang ada di sini kan. Jadi kalau di tempat-tempat yang lain mungkin biasanya ada iftar berbuka puasa secara berjemaah yang diadakan di masjid setiap hari, tapi untuk kami di sini kerana bajet yang kecil dan kebanyakan negara Scandinavia, Finland, Sweden, Denmark, Norway, Iceland semua ni agak mahal dia punya living cost dia. Jadi kita hanya mampu untuk menyediakan iftar jama'i itu pada hari Ahad saja. Sebab setakat inilah. Jadi pada waktu-waktu yang lain tu sekadar seperti biasa kita bertarawih di masjid sajalah. Cuma lain sikitnya sebab kita bertarawih dalam keadaan matahari terang benderang dekat luar. Jadi kena kena tutup tingkap masjid supaya rasa malam sikit kan. Wow, oh, nak dapat sungguh feel tu lah ya. Terawih waktu siang tu, waktu ikut time Mekah. Unik kan. Okay, Ustaz. Terima kasih di atas perkongsian. Selamat mengharungi pengalaman yang sangat menakjubkan ini. InsyaAllah. Bila Ustaz jangka tamat pengajian Ustaz dan juga pulang ke tanah air? InsyaAllah mungkin dalam tahun lagi ke. Tengoklah macam mana. Okay. Terima kasih Ustaz Hasizah Rujamil langsung dari Oulu, Finland. Memberi perkongsian cukup menarik. Ya. Kita terawih waktu siang. Terawih waktu siang. Nak tunggu tu pukul 11 malam kan? Waktu maghribnya 11.56, hampir pukul 12 malam. Pukul 2 dah kena bangun. Pukul 2 dah subuh. Cabaran hebat. Jadi kalau kita dapat dokumentari kan, mungkin dengan saya bayangkan ada aurora semua. Bawa saya, bawa saya kalau nak dokumentari kan nanti, insyaAllah. Okey, itu dia bingkisan dari Finland. Time zone Mekah lah. Puasa ikut Mekah. Tapi itulah, mereka tak bergaduh walaupun mereka minoriti. Ini mencari titik keharmonian dengan saling betul angsur lah. Betul angsur supaya waktu solat Jumaat tu dapat diseragamkan. Itulah semangat Islam yang sebenar yang kita maksudkan. Kita berhenti seketika.